bersama saya Mama Chef Dimas Pedrosinel. Nah, untuk video kali ini saya akan memperlihatkan untuk bahan material sancang, bahan bonus sancang yang sebelumnya sudah saya program untuk membuat akar yang panjang, teman-teman. Namun kondisi akar ini belum saya apa-apain atau belum saya tekuk sama sekali. Jadi ini habis pembongkaran awal. Ini biasanya saya menggunakan dua metode. Dengan yang pertama itu pembongkaran bertahap dan yang kedua pembongkaran langsung. Ini jadi ada dua tahap ya. Tahap 1-2 dan tahap 1. Dan kalau yang ini saya menggunakan tahap 1, teman-teman ya. Tahap 1 itu berarti saya langsung bongkar full, setelah itu nanti akan saya tekuk-tekuk. Namun jika menggunakan dua tahap, kita bongkar separuh ya, pembongkaran bertahap. Tahap 1 bagian atas tekuk, setelah itu tahap 2 bagian bawahnya kita tekuk. Nah, kalau ini hanya satu tahapan saja, ini akar, karena akarnya itu nggak begitu panjang, teman-teman. Mungkin kisaran 1 meter kurang lebihnya. Karena bawahnya masih ada polybag dengan ukuran 30 ya. Ini 1 meteran kurang lebih. Ini akar sancang yang kurang lebih 3 bulan saya program untuk membuat akar yang panjang. Setelah itu saya bongkar seperti ini kondisinya. Ini kita biarkan dulu, teman-teman. Ini lebih jelasnya ikuti terus videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon silakan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Pedro Channel. Ya langsung saja, jangan kemana-mana, tetap di Mas Pedro Channel. Nah, ini dia untuk sancang-sancangnya, teman-teman. Mungkin kurang lebih ada 12 pohon yang ada di samping rumah. Ini benar-benar di samping rumah, teman-teman ya. Ini pun saya naruhnya di atas nih. Karena masih ada polybag jadi tetap aman. Dan tujuannya nanti setelah ini sebelum penekukan itu akan saya pindahkan dulu di lahan grounding, teman-teman ya. Nah, jadi kita hanya memproduksi akar panjang seperti ini. Setelah itu sebelum penekukan tetap dibiarkan terlebih dahulu kurang lebih 1-2 minggu biar akarnya itu terekspos dulu, teman-teman. Nggak bisa langsung kita tekuk-tekuk. Sebenarnya bisa kita tekuk-tekuk langsung, namun sangat rawan sekali terjadi patah pada akarnya yang awalnya itu tertanam oleh media. Maka dari itu alangkah baiknya kita biarkan terlebih dahulu biar mereka terekspos, biar terkena sinar matahari. Dan di sini kita lihat ini akarnya dominan-dominan bagus ya. Satu pohon bisa mencapai 5-6 dan ada yang 7 nih. Ini 6, namun bawahnya bahkan ini ada yang berapa ini? Ada yang 8. Ini lumayan bagus, teman-teman. Karena bisa mengeluarkan banyak akar. Karena biasanya kalau kita hasil stek ya, karena ini hasil stek batang, biasanya akar banyak yang dominan, satu dominan besar. Namun ini enggak ya. Ini rata-rata akarnya rancak semua, sama semua untuk kebesarannya ya, teman-teman ya. Inilah keistimewaan sancang, karena di sisi lain untuk cara memunculkan banyak akar juga ada tekniknya juga, teman-teman ya. Nggak bisa asal ceblok langsung kita biarkan terus berharap kita akarnya banyak, itu nggak bisa juga. Itu ada caranya masing-masing tetap ya. Ini satu pohon ada 6 akar, ini lumayan bagus, teman-teman. Nih pohon ada berapa ini? 7 akar. Jadi lumayan banyak. Ini hanya 5 ya. Ya masing-masing lah ya. Namun untuk ekspos sendiri dengan ukuran yang menurut saya ini sangat kecil ya, karena untuk kepanjangan akarnya hanya 1 meter. Ini sudah cukup untuk kebanyakan akarnya, teman-teman. Mungkin kalau kita butuh size yang besar, mungkin dengan ukuran akar awal itu 2-3 meter lah ya. Itu kita harus memerlukan akar minimal 5 ke atas berarti ya, teman-teman ya. Namun kali ini juga ini makan lebih dari 5, banyak. Ini masih aman untuk kita gunakan, untuk kita tekuk-tekuk. Mau kita bikin natural ataupun kita bikin ekstrim juga nggak apa-apa, masih bisa, teman-teman ya. Ini sancang Promna Microphylla yang saya program sendiri. Ini programnya pun di atas, teman-teman ya. Nih, di atas teras samping rumah. Nih, karena untuk bahan sancang sendiri, karena kita nggak menggunakan bagian atasnya yang apa namanya yang tumbuh nih, jika nggak terkena full sinar matahari batangnya akan rusak seperti ini.
benjol-benjol seperti apa ya, pokoknya batangnya itu rusak lah ya, karena panasnya itu nggak full. Di sini panasnya hanya setengah hari pagi saja teman-teman, panasnya nggak full ya seperti ini. Ini karena nggak terkena sinar matahari full. Ini makanya ini semua saya pangkas. Karena untuk kedepannya pohon-pohon ini semua akan saya pindah di grounding, teman-teman. Tahun ini masih bingung juga karena kebun groundingnya sudah penuh banget, bener-bener penuh. Nanti akan saya tayangkan juga di next video, teman-teman. Karena di sana pun banyak puluhan untuk ekspos akar, dan kemarin-kemarin juga baru proses pelepasan kawat ya, pada saat video kemarin-kemarin kan saya bikin video di sana untuk proses pengawatan ya, proses penekukan. Sancang ada dan waru juga ada, dan kemarin sudah mulai saya lepas karena untuk kawatnya itu sudah mulai pingget ya, sudah mulai termakan oleh kambium yang ada di akar-akarnya. Dan ini pun sama nantinya. Ini jadi untuk prosesnya ya, ini saya jelaskan sedikit. Ini untuk proses awal dari penanaman awal hasil stek sampai sekarang ini 3 bulan. 3 bulan kita bongkar, akar sudah besar, dan menurut saya untuk akar sebesar ini sedikit telat, teman-teman. Karena hanya berukuran 1 meter saja nih. Hanya 1 meter dengan waktu 3 bulan ini menurut saya sedikit telat, karena kebesaran akar bagian pangkal biasanya sini ini sudah terlanjur besar dan sebenarnya masih bisa ditekuk, namun sudah sedikit susah. Jadi untuk kepanjangan akar 1 meter kurang lebih 2 bulan lebih sedikit lah itu sudah bisa kita bongkar, teman-teman ya. Kalau 3 bulan pas seperti ini sudah lumayan besar-besar. Namun beda lagi dengan akar yang lebih panjang lagi berukuran 1 meter setengah ataupun 2 meter ya. Mungkin yang dulu-dulu biasa saya gunakan itu akar yang berukuran 1 meter setengah sampai 2 meter. Itu untuk lamanya itu proses awal dari penanaman sampai pembongkaran itu ada yang 3 bulan setengah, ada juga yang 3 bulan pas, teman-teman ya. Karena juga kesuburan pohon masing-masing, itu juga pembongkaran, kebanyakan pembongkaran bertahap. Jadi bongkar separuh, tekuk bagian atas untuk menghindari kaku. Karena kan akar sepenuhnya belum jebol sampai ke bawah, maka dari itu kita pembongkaran bertahap, teman-teman. Karena dengan ukuran akar yang sangat panjang ya, 1 meter setengah sampai 2 meter, teman-teman. Namun kalau ukuran 1 meter seperti ini masih bisa langsung kita menggunakan satu tahapan saja. Kita bongkar full seperti ini, nggak apa-apa. Dan ingat, sebelum melakukan penekukan, alangkah baiknya kita bersihkan dulu untuk akar-akar yang enggak kita gunakan, ataupun akar serabut ya, akar rambutnya. Nih, akar serabut sudah saya bersihkan. Jadi pokoknya akar yang enggak nyampe bawah kita hilangkan saja langsung, teman-teman. Nih, ini semuanya sudah bersih dari akar serabut. Karena itu sangat-sangat mengganggu sekali, teman-teman. Jadi pada saat nanti kita penekukan, akar tersebut akan terjepit dan nanti bisa memotong apa ataupun apa ya, membuat macet akar yang kita gunakan, akar yang jalan. Maka dari itu kita benar-benar harus bersihkan seperti ini. Misalnya teman-teman lihat ya, akarnya bersih dari akar serabut. Dan nanti pada saat penekukan juga kita harus hati-hati, jangan sampai ada akar yang jelimpang. Sebenarnya untuk akar jelimpang masih bisa kita tangani setelah pembukaan kawat ya nanti. Nah, setelah dibersihkan ya tadi ya, sampai dibersihkan, setelah bersihkan akar serabutnya seperti ini, kita biarkan kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi setelah 1 minggu sudah mulai kita bisa tekuk-tekuk untuk akarnya sendiri, karena sudah mulai lentur. Karena jika masih baru ataupun baru dibongkar seperti ini langsung kita tekuk, itu sangat rawan sekali terjadi patah. Sayang juga ya, akar hanya 5, patah 2, 3, sayang sekali teman-teman. Jadi harus kita biarkan terlebih dahulu biar terkena matahari, terekspos terlebih dahulu, teman-teman. Setelah 1-2 minggu kita bikin tekukan. Mau bikin yang ekstrim, mau yang bikin natural juga bebas ya. Itu selera masing-masing, selera teman-teman semua. Namun kalau saya pribadi menyukai dengan gaya-gaya yang ekstrim pada bagian batangnya, teman-teman. Nah, setelah penekukan kita biarkan lagi kurang lebih 1-2 bulan. Tunggu kawatnya sampai ada mulai tanda-tanda tenggelam kambium, teman-teman ya.
Setelah itu kita lepas serta kita mempertegas untuk tekukan awal. Biasanya kalau awal lepas kawat kan masih lemas ya teman-teman, masih lemas. Maka dari itu kita harus tegaskan lagi menggunakan ajir ataupun patokan-patokan seperti itu teman-teman. Jadi biar tekukan awal itu nggak rubah sama planning kita. Jadi planning kita tetap utuh seperti itu. Kita ikat menggunakan ajir, menggunakan tali ya. Setelah itu sudah los, kita biarkan saja sampai target memenuhi. Dan untuk bagian atasnya sendiri, seribun-ribunya, serunggut-runggutnya nggak apa-apa, jangan kita pangkas sama sekali. Karena kalau kita pangkas sama saja kita memberhentikan akar yang ada di bawahnya. Karena disitulah proses pembengkakan akan dimulai. Tapi jangan salah, ada satu hal yang sangat penting. Walaupun atasnya sangat rimbun, sangat runggut sekali, nanti harus terkena sinar matahari bagian bawahnya. Jadi harus ada lubang antara atas yang rimbun, matahari harus bisa tembus sampai bawah, sampai tekukan yang kita tekuk seperti itu teman-teman. Tuh seperti itu ya. Dan kebetulan di rumah sini ada sampel, ada ekspos akar seperti ini yang sudah saya tekuk-tekuk mungkin kurang lebih 1 bulan. Dan ini pun belum saya lepas untuk kawatnya sendiri. Coba akan saya tunjukin teman-teman. Nah, di sini ada beberapa sancang yang sudah saya tekuk-tekuk ya. Nih, sancang ini akarnya bagus-bagus ternyata teman-teman. Akarnya nyampe 10 akar. Namun belum saya bongkar ya, karena belum ada 1 bulan mungkin ya, baru kemarin-kemarin sebelum puasa ya. Karena ini saya bikin pagi hari di bulan puasa. Banyak, namun ini hanya hasil sisa teman-teman ya. Sisa-sisa yang saya tinggalkan di rumah, yang untuk yang utama, yang bagus-bagus, yang lainnya sudah saya pindah di kebun semua. Sancang ada, waru juga ada, ya seperti itulah. Ini awalnya tadi di polybag seperti di video tadi teman-teman sama. Setelah di grounding, ini nanti kita bongkar. Jadi yang akar yang nancap di polybag itu masih ikut untuk bisa kita tekuk ya seperti ini. Sancang pernah mikropila, waru ada. Nih seperti ini teman-teman, ekspos akar. Ini masih proses dan biasalah ya, untuk bahan-bahan yang masih kita proses belum terlihat bentuknya ya, biasa mendapat omongan-omongan yang nggak enak lah ya teman-teman. Namun kita tetap semangat. Buat teman-teman juga harus tetap semangat, jangan pandang mundur. Pokoknya kita program bahan, kita membuat. Pokoknya yang punya lahan maksimalkan dengan baik. Ya teman-teman, untuk videonya sekian dulu. Semoga yang sekejap bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai saat ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Mas Bidro Channel. Saya Muhammad Syafi, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.